Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Pendidikan Tinggi menghentikan karenah birokrasi lama yang menyaksikan kementerian membuat banyak keputusan bagi pihak universiti. Dalam ucapannya di pelancaran Global Intellectual Discourse 2024 di Universiti Malaya semalam, Perdana Menteri berkata kementerian itu perlu memberikan ruang di samping membenarkan pihak universiti membuat beberapa keputusan tertentu berhubung keutamaan masing-masing dan meneruskan program-program mereka. Saya bangkitkan perkara ini terutama disebabkan keperluan yang mendesak dan menyedari hakikat bahawa beberapa perkara yang dilaporkan kepada saya berhubung PISA, Program Penilaian Pelajar Antarabangsa, saya dapati amat meresahkan. Sekiranya gerak kerja biasa masih digunakan, anda akan ketinggalan, katanya. Dalam ucapannya, Anwar turut menggesa kementerian melaksanakan dasar dan langkah-langkah yang lebih jelas bagi membolehkan sektor pendidikan tinggi di negara ini melangkah maju ke hadapan. Beliau turut menggalakkan universiti mengembangkan program-program tertentu, terutama dalam kajian kecerdasan buatan AI, dan universiti kemudiannya mungkin boleh melakukan lebih banyak lagi dalam beberapa tahun akan datang. Beliau mahu sekurang-kurangnya beberapa langkah, beberapa bentuk pelaksanaan diambil sekarang, tahun ini juga tanpa alasan. Tambah PMX, walaupun mempunyai dana yang kecil di luar bajet untuk bermula dengan satu fakulti, tetapi beliau pasti akan menggalakkan universiti untuk mengembangkan program itu dan mungkin beri beberapa tahun untuk melakukan lebih sedikit yang akan membawa kepada wacana masa depan relevan dan bermakna. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani, terus bekerja untuk rakyat.